Lur, aku masih berada di Kabupaten Garut nih. Tepatnya di Desa Pamekarsari, Kecamatan Banyuresmi. Hari ini aku dapat orderan dari UMKM setempat untuk kirim kelobot dan kacang merah. Ada yang bisa tebak UMKM yang kutuju bikin panganan apa? Punten, Bu. Sampai juga di UMKM Dodo, Lur. Iya, kacang merahnya bakal diolah jadi dodol. Wis lah, tak bantuin sekalian bikin dodol kacang merah. Aku mulai dari cuci kacang merahnya dulu yo. Kacang merah atau biasa disebut juga kacang jogo seringkali diolah jadi beragam panganan. Biasanya sih buat campuran sop, rendang, dan juga es yo. Ibu-ibu suka masak kacang merah juga nggak nih? Udah bersih nih Lur, mau langsung aku rebus. Langsung rebus nih Kang ya? Iya, kacang merah punya tekstur yang lumayan keras Lur, makanya lumayan lama waktu untuk merebusnya. Kurang lebih 45 menit Lur, sampai kacang merah empuk dan lembut. Biasanya kulitnya juga udah gampang dikupas. Lanjut Lur, giling kacang merah yang sudah empuk. Alat gilingnya sama kalau mau giling daging. Kacang merah ini kayak gizi loh Lur. Kacang merah mengandung banyak protein dan karbohidrat. Dan yang paling penting, kacang merah itu bebas kolesterol. Jadi segala usia bisa aman makan kacang merah. Loh, santannya udah mateng, masukin aja ke sana. Oh iya Kang, ini juga pas, udah selesai. Iya. Kalau santan sudah mendidih, baru masukkan kacang merah giling ke dalam wajan. Lur, dodol Garut merupakan cemilan yang sering disajikan di sekitaran Garut, Tasikmalaya, dan Bandung. Konon, berkembangnya dodol Garut dimulai sejak tahun 1926. Kalau UMKM Serut Barokah ini berdiri tahun 90-an. Lama juga ya Lur. Kacang merahnya sudah mulai rata dengan santan Lur. Tambahkan tepung beras secukupnya dan gula pasir. Dalam satu wajan ini butuh 6 kilo kacang merah dan dalam sehari UMKM ini mampu membuat hingga 200 kilo dodol kacang merah Lur. Mantep banyaknya yo. Siap-siap pegel kalau nggak biasa. Soale masak dodol itu harus terus-menerus diaduk sampai dodolnya jadi. Kurang lebih 4 jam lamanya. Hitung-hitung lagi fitness yo. Asak Kang? Asak? Oh iya Kang, boleh nggak Kang? Minta kacang merahnya sedikit Kang? Boleh, boleh. Ya ambil aja nggak apa-apa. Oh iya Kang? Cukup Kang, cukup. Ya. Aturan Kang ya? Ya, sama-sama. Dodol kacang merah yang sudah matang perlu didinginkan dulu Lur. Baru selanjutnya bisa dibungkus. Bagian bungkus-membungkus diserahkan ke ibu-ibu iki. Semangat yo Bu. Nah, pembungkusnya masih tradisional iki Lur. Pakai klobot alias kulit jagung. Klobot emang biasa dijadikan pembungkus panganan macam dodol dan wajit. Bungkusnya sampai bulat memanjang yo Lur. Karena nggak pakai bahan pengawet, dodol kacang merah ini cuma tahan selama 6 hari Lur. Untuk pemasarannya bukan cuma di Garut aja Lur. Malah karena dijual secara online juga, dodol kacang merah ini
sudah sampai ke pembeli di berbagai kota di Indonesia. Jos Gandos. Bahan-bahan untuk masaknya udah komplit nih lor. Dilihat dari bahannya, kayaknya mau bikin kue deh. Ada kelapa, singkong, gula pasir, gula merah, garam, vanili, mentega, dan santan. Pakai kelapa parut juga tuh lor. Aku jadi penasaran mau bikin kue apa yo. Naon eta? Kucing apa orang? Kucing. Meow. Bah. Dul ngaget-ngagetin aja. Lagian si Teteh tak cariin di dapur gak ada. Iya. Nih, emang mau masak apa sih Teh? Ini mau masak Putri Noong Dul. Lah, Putri Noong kan isiannya pisang Teh. Iya, kan ini beda lagi, bahannya sekacang. Oh, gitu. Yaudah. Apa yang bisa saya bantu, Teh? Kelapanya, dan ini ada gulanya. Oh, kacangnya ditumbuk, dimasak sama kelapa, sama gula? Iya. Oh, kayak jadi unti gitu ya? Iya, kayak unti-unti gitu. Yaudah, aku masak dulu, Teh. Makasih, Dul. Ya. Mau bikin kue Putri Noong. Gampang deh kalau gitu. Aku wes beberapa kali bikin, Teh. Isian kue Putri Noong biasanya unti yang dibikin dari kelapa parut dan gula merah. Nah, kali ini untinya pakai tambahan kacang merah lur. Gula merah kulelehkan dulu. Jangan lupa tambah air dan gula pasir secukupnya. Sambil menunggu gula merahnya mencair, kacang merah kutumbuk sekalian. Numbuknya gak usah terlalu halus yo, supaya tekstur khas kacang merahnya masih terasa. Gula merah udah meleleh, numbuk kacang merahnya juga udah selesai. Langsung wae, masukkan ke wajan. Aduk-aduk sampai mengental yo lur. Kalau sudah mulai mengental, barulah masukkan kelapa parutnya. Masak sampai mengering yo. Wangi nih, sedep banget lur. Putri Noong, yang artinya putri ngintip, adalah salah satu kue basah yang terkenal di tanah Pasundan. Bahan dasar utamanya adalah singkong lur. Kadar air pada singkong parut harus dikurangi lur. Caranya diperas pakai kain seperti iki. Lanjut, bikin adonan yo. Tambahkan gula pasir, vanili, garam, santan kental, dan mentega. Lur, selain parutan singkong, ciri khas Putri Noong lainnya yaitu warnanya yang ngejreng. Bagi dulu adonannya, kasih warna merah dan hijau aja ya lur. Dul, ngagetin mulu. Ini Teh, udah jadi. Cepet toh? Iya, cepet banget, Dul. Aku tinggal dulu ya, Teh ya. Iya. Tapi nanti kalau matang, aku diundang ya, Teh. Laper oh, soalnya. Oh iya, pastiin, Dul. Udah, tinggal dulu ya, Teh ya. Iya. Makasih, Dul. Sekarang tinggal cetak Putri Noongnya. Adonannya dicetak tipis dulu di atas daun pisang, ya, Lur. Setelah itu, masukkan unti kacang merah yang sudah kumasak tadi. Gulung sama persis seperti lontong. Lalu ujungnya ditusuk dengan kayu supaya bentuknya tetap bulat, tidak berantakan. Mudah toh, Lur? Sekarang tinggal kukus deh. Pastikan kukusannya panas dulu yo. Kukus sekitar 15 menit aja yo. Dan ini dia hasilnya lur.
Putri Noong kacang merah, ala Teh Wida dan si Gundul dong pastinya. Selain menjadi isian kue, kacang merahnya bisa dipakai buat topping juga. Perutku langsung bunyi lur, gak kuat lihat kue semenggoda ini. Hei Dul, ini Putri Noong kacangnya udah jadi. Ini. Teh, saya kira apa? Lihat. Oh. Ini, kue Putri Noong kacangnya udah jadi, Dul. Hayu atuh Teh, kita langsung makan. Wah, ternyata Putri Noong pakai kacang merah enak banget. Biasanya kan cita rasa Putri Noong itu cenderung manis. Nah, kalau ini jadi lebih gurih, nggak terlalu manis. Ini sih kalau dimakan sore hari pakai teh manis panas, enak banget lur. Perpaduan yang pas banget. Teh, ini aku habisin yo. Boleh yo.